Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca. Menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cinta guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cinta guru, Indonesia pasti maju, pasti maju.
honorable to our headmaster and teacher, the honorable to invited guests, and all friends I am proud of. In this moment, I will try to tell you about ethics of Quran memories. Surely, Quran was the kalamullah azza wa jalla, and Quran was the great and the glorious sentence. The memories of Quran is the glorious person, especially if they are civilized with ethics of Quran and trying to be the expert of Quran, and they are a sign of the awliya of Allah. That is ethic of Quran memories, such as the first, good intention. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, verily the charity was the main orientation itself, and its people get according to what they intended. Second, have a certain character with Quran behalf. It is clarity the quest. Drink competition goodness. Avoid the disobey, bow down, and etc. Third, reading Wirtat, Kirtat, Tabur, Khushu, and set others when reading Quran. Fourth, Tawadu. Fifth, multiply the repetition of Quran, of Tilawah, and Muraja'ah. Sixth, Taqwa to Allah. So, that was my speech about ethic of Quran memories. If there are mistakes in word and sentence, please forgive me. And thank you for attention. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tahmid dan tasyakur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Al-Ghafur, yang atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beririsan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah yang telah membawa kita dari gelapnya zaman, rusaknya zaman, menuju indahnya Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Majelis Guru, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Al-Fatih, yang akan membacakan pidato yang berjudul Ada Penghafal Al-Quran. Bapak, Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, dan Al-Quran adalah kalam yang paling mulia dan yang paling agung. Para penghafalnya adalah sebaik-baik manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadikannya ahlinya Al-Quran, dan mereka termasuk golongan walinya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahlina minan nas, qala man hum ya Rasulullah, qala hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatihim. Sesungguhnya Allah
35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk berkenan diri kepadanya dan berjuanglah di jalannya agar kamu termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, mempunyai niat yang baik. Kalau kita ingin menjadi para penghafal Al-Quran atau hafiz dan hafizahnya Al-Quran, kita harus mempunyai niat yang baik agar hafalan Al-Quran pun tetap terjaga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak Al-Qur'an. Akhlak Al-Qur'an bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an, sehingga yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an beliau pasti mengerjakannya, dan yang tidak diperintahkan di dalam Al-Qur'an beliau pasti tidak mengerjakannya. Seperti jujur, dermawan, pemaaf, memuliakan tamu, berlomba dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, membacanya dengan tartil, tadabbur, khusyuk dan menangis ketika mendengar dan membaca, hati kita terasa tersentuh. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Yang kelima, tawadhu. Dan yang terakhir, memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan murajaah. Bapak, Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum Fatih menutup pidato, izinkan Fatih menyampaikan sebuah pantun. Merpati terbang jangan heran, kuat merpati pada sayapnya, aku ingin hafal Al-Qur'an agar ayah dan ibu bahagia. Panglima perang bernama Raja Galuh takut musuh kalau bertemu. Hafalkan dulu juz 30, itulah prestasi dari awalmu. Nasrum minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya penampilan dari siswa kelas 1 menyanyikan lagu Arti Al-Fatihah dan Muhammad Nabi. Kepada yang dipersilakan. First grade to sing Arti Al-Fatihah and Muhammad Nabi. To the first grade, time is yours.